Persaingan di kelas strawweight 52 kg One Pride MMA Fight Night ke-42 semakin ketat. Hal ini juga dirasakan oleh fighter peringkat 7 Rio Tirto dan Edward Fernanda yang menempati peringkat 2. Menariknya saat akan berhadapan, Sabtu malam esok kedua fighter justru saling memuji kemampuan bertarung satu sama lain. Rio Tirto menilai Edward merupakan fighter yang memiliki kecepatan tinggi. Kalau buat di wushunya cepat banget, strikingnya bagus, pukulan tendangannya bagus, bantingannya juga bagus, ya saya nggak boleh anggap remeh lah. Sementara bagi Edward Fernanda, dirinya hanya berusaha bertarung di oktagon dengan nyaman. Lawan bagus, ya kita juga bagus aja. Cuma nanti kan namanya pertandingan, ada menang ada kalah. Ya kalau menang berarti bonus. Saksikan One Pride MMA Fight Night ke-42 Sabtu 27 Februari pukul 22 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Dari Jakarta, Yudi Handoyo, Hada Suhandi, TV One mengabarkan.